Ini Dusun Alu Simpang, Kampung Keselemak, Kecamatan Birimbayun. Di hari kedua, banjir yang merendam 46 desa di Aceh Timur Aceh semakin tinggi. Ketinggian air mencapai 2 meter sehingga menghambat proses evakuasi warga. Terjebak banjir. Warga juga tidak sempat menyelamatkan hewan ternak mereka. Warga yang selamat dari banjir diungsikan ke sejumlah tempat pengungsian yang disediakan Pemda. Salah satunya di kantor Kecik Gampong Bayan. Pemerintah Aceh Timur juga telah menyalurkan bantuan pokok makanan untuk pengungsi seperti beras, mie instan, dan ikan kaleng. Berdasarkan data BPBD Aceh Timur, lebih dari 11.000 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara tidak ada korban jiwa akibat banjir dan kerugian material masih dilakukan pendataan. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan.